Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Anda bersama saya, Salman Al-Farisi. Jadi, hari ini saya berada di Madrasah Darul Tahfiz Sri Al-Ain di Kubu Gajah. Okey, so madrasah ni adalah antara madrasah yang terawal lah mak saya bina di Malaysia ni. Waktu sebelum ni, pernah mak saya buat di Aceh. Saya tak ingatlah nak kena cerita balik entitan kan. Jadi ini adalah antara yang terawal di Sungai Buloh madrasah ni. Jadi di kampung Kubu Gajah ni, di Gajah 16 dan Gajah 23, kebanyakan penduduk di sini dia adalah bukan warga negara. So boleh tengok lah, dia macam rumah-rumah setinggan je kawasan ni. Okay. Alright, dia rumah-rumah setinggan. Dan yalah, tak ada warga negara, orang susah. Kebanyakannya rumah-rumah dia adalah rumah-rumah kayu. Jadi ini bangunan dia. Ini bangunan madrasah kami yang kecil ni, yang asal. Ya, sebenarnya asal dekat tanah ni, tapi dah pindah kat sini. Kemudian yang ini yang agak barulah. Okay. So yang madrasah yang belah ni, dia nanti dia akan bakal dirobohkan. Sebab apa nak dirobohkan? Disebabkan oleh Jabatan Perairan dan Saliran, dia nak memperbesarkan sungai ni. Okey. Saya bawa anda tunjuk. Okey. Dia nak memperbesarkan sungai ni. Jadi 30 kaki kalau tak silap saya daripada tebing sungai, dia akan robohkan bangunan yang dalam jarak 30 kaki. Jadi dah banyak tahun dah ibunda saya melakukan kebajikan dekat kawasan ni. Okey. Antaranya kalau anda tengok dekat jambatan ni, okey, kat belah madrasah ni Jalan Gajah 16. Belah sana Jalan Gajah 23. Jadi antara Gajah 16 dan 23 ni, kita nak mudahkan penduduk supaya boleh bergerak, dan juga pelajar-pelajar untuk mudah datang ke madrasah. Jadi antara usaha mak saya adalah membuat jambatan. Jadi anda nampak jambatan ni. Ini adalah jambatan yang diusahakan oleh mak saya lah. Okay. Jadi tak ada signboard. Ini dulu bangunan ni lah yang menjadi pejabat lah. Tingkat bawah pejabat. Belah belakang kita ada store. Kat situ kita ada simpan bahan makanan. Kat atas ada kelas dan juga library. Okay. Jadi kat sini setiap bulan kami hasil sumbangan daripada orang ramai akan menyampaikanlah bantuan berbentuk bahan makanan untuk penduduk di sekitar ni. Alhamdulillah, semuanya hasil daripada sumbangan sahabat-sahabat yang pemurah semua. Jadi ni pun dia punya signboard. Okey, jom kita tengok pelajar-pelajar di dalam. Okay. Jadi pelajar-pelajar ada yang sedang membuat kelas online. Dia nak nama sahaja madrasah. Nama sahaja madrasah, kita guna istilah madrasah. Tetapi bukanlah sepenuhnya menggunakan apa ilmu yang dia ajar tu adalah ilmu Al-Quran lah, ataupun tahfiz. Kalau di sini kita lebih kepada, sebab apa kita sediakan sekolah ni adalah disebabkan kebanyakan pelajar-pelajar kat sini dia tiada IC. Bila dia tiada IC, dia tidak berpeluang untuk belajar di sekolah biasa, sekolah formal. Kalau nak belajar mungkin berkait dengan yuran dan juga kos pakaian semua kan. Kebetulan mak ayah dia orang pun ada yang jenis kutip sayur di hutan, ada yang jual niaga di pasar. Jadi ada yang ialah ada yang keluarga berantakan dan pelbagai-pelbagai masalah lah. Jadi kita sediakan pendidikan untuk diorang. Pendidikan yang bukan hanya tertumpu kepada Al-Quran, kita turut sediakan untuk diorang ilmu-ilmu agama dan seumpamanya. Banyaklah. Jadi kita ada guru yang datang mengajar. Sebelum ni kita ada kelas online, kelas Al-Quran. Sebab apa? Paling-paling bila budak ni tak ada peluang untuk belajar, paling-paling dia ada asas kepada pendidikan. InsyaAllah yang sebenarnya
kalau nak kata kebajikan daripada sudut makanan dan seumpamanya, memang banyak banyak sangat NGO yang telah melakukan kebajikan seperti itu kan, memberi bantuan makanan. Bukan sahaja NGO, malah kita punya pimpinan kerajaan dan seumpamanya. Tetapi siapakah yang akan membela pendidikan buat kanak-kanak yang tidak berpeluang untuk sekolah di sekolah biasa? Jadi memang memang agak kurang NGO yang fokus kepada pendidikan. Jadi itulah, atas sebab itulah kami mengambil inisiatif bersama dengan Pertubuhan Antarabangsa Sri Al-Ain, Baitul Jannah, Darul Tahfiz. Kita ambil inisiatif untuk fokus kebajikan kepada pendidikan. Dalam masa yang sama, kita juga tidak melupakan kebajikan-kebajikan yang lain. Okay. Jadi terima kasih sahabat-sahabat yang sudi menonton perkongsian saya pada hari ini. Okay. Dah lama tak datang sini sebenarnya. Jadi kejap lagi saya akan bergerak ke Kuantan. Doakan semoga saya selamat sampai. Terima kasih semua. InsyaAllah. Jangan lupa untuk menyumbang untuk dana atap Baitul Jannah. Sekarang kita memerlukan dana kira-kira RM17,000 untuk baiki atap. Saya ada buat posting yang atap tu macam macam ombak. Jadi kita risau sekiranya tidak dibaiki nanti dia akan roboh. Kebetulan sekarang ni musim terhujung. Kalau anda tengok langit pun dah gelap. Okay. So kita risau atap tu akan roboh. Jadi kita kena buat pembaikan dalam masa yang terdekat. Okay. Jadi RM17,000 tu adalah harga quotation yang saya dapat yang paling murah, yang rasa saya rasa paling berpadanan lah. Ada banyak lagi quotation. Tapi tak apa, kita usaha dulu. Kita usaha dulu sebanyak mana yang kita boleh. Alhamdulillah. Sekarang ni dana yang terkumpul dalam RM1,000 lebih. Okay. Kita perlukan kira-kira dalam RM15,000 lebih lagi. Jadi insyaAllah sahabat-sahabat, jika ada yang peluang, okay, anda bayangkan duit yang anda sumbang digunakan untuk menaungi menaungi anak-anak yang sedang hafaz Al-Quran, belajar ilmu agama, yang nanti mereka apabila mereka dah selesai belajar nanti, insyaAllah mereka akan menjadi ustaz, para alim, orang yang menyebarkan agama, orang yang berguna untuk masyarakat. Dan mereka juga bukan hanya orang-orang biasa. Ada antara mereka adalah anak yatim, orang yang tak ada ibu bapa, ibu bapa keluarga berantakan dan seumpamanya. Jadi insyaAllah sekiranya anda berpeluang, boleh untuk boleh untuk sama-sama menyumbang untuk atap Baitul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jumpa lagi.